Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wa syukrulillah Wa la hawla wa la quwata illa billahi al al-azim Nashhadu an la ilaha illallah Wa nashhadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin Bapak Ibu semuanya, hadirin hadirat, anak-anakku, santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa pada kesempatan sore hari ini, baru kali ini pondok kita kedatangan tamu yang luar biasa banyak, berdatangan dari beberapa daerah di sekitar BPMI Asalam, ya di sekitar Kartosuro maupun di sekitar Surakarta berdatangan dalam rangka untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi, dalam rangka belajar ta'alam falaysal mar'u yuladu aliman, walaysa aku ilmin kaman huwa jahilun. Belajarlah, karena manusia ini dilahirkan tidak dalam keadaan berilmu, dan bukanlah orang yang pintar itu sama seperti orang yang bodoh. Nah oleh karena itu Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya Santriwan dan Santriwati ya, Sebelum Ustadz Abdul Somad Datang ke tempat kita Saat ini beliau Sudah berada di Hotel Asalam As Di depan, tadi sudah ketemu Dengan kita, ramah tamah dengan pimpinan Maka kami mohon sekali lagi Mohon, untuk yang karpet merah Di sebelah sini, nyontolong Sangat Bapak, ya bisa agak geser ke belakang, bisa ke belakang, karena nanti ini dipakai untuk jamaah ibu-ibu. Nah, khusus yang di sini, bisa... Nah, nah. Ini memang sengaja karpet ini kita gunakan untuk... Eh, apa namanya, para undangan. Nah, gitu. Oke, sekali lagi mohon maaf ya, bapak-bapak yang ada di sebelah sini bisa mundur sedikit. Oke, ya, baiklah bapak ibu semuanya. Sementara anak-anak kita menjemput Ustadz Abdul Somad di Hotel ASALAM, di Wisma PPMI ASALAM, di Kompleks Barat, sedikit akan kami jelaskan latar belakang Pondok Pesantren Modern Islam ASALAM. Ya. Barangkali yang saat ini baru pertama kali datang ke ASALAM, nah barangkali informasi ini perlu. Ya. Informasi ini perlu, Maka mari kita dengarkan bersama-sama bahwa Pondok Pesantren Modern Islam Asalam ini didirikan pada tanggal 7 Agustus 1982. Nah, tepatnya ada di Kelurahan Punggawan, Surakarta yang sekarang menjadi SD Al Firdaus. Itu dulu Cikal bakalnya PPMI Asalam ada di sana. Nah, mulai pindah di kompleks ini mulai pindah di kompleks ini tahun 1986. Tahun 1986. Saat ini santri Wan dan santriwati yang belajar di PBMI Asalam sekitar 2.200 santri, putra maupun putri, berdatangan dari Sabang sampai Merauke, berdatangan dari seluruh penjuru dunia ada yang dari Papua, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Sumatera, dan lain sebagainya. Bahkan di antara anak-anak kita ada yang dari Qatar, ada yang dari Thailand, dan ada yang dari Vietnam. Ada yang dari Malaysia, Putri. Nah, itulah sekilas BPMI Asalam saat ini menempati areal sekitar 12 hektare antara komplek barat dan komplek timur. Mana komplek barat? Yang tadi Bapak Ibu semuanya memarkirkan kendaraannya di sana, itu komplek barat. Itu adalah fasilitas penunjang anak-anak kita untuk bisa belajar berkonsentrasi, untuk mengasah keterampilan, untuk melakukan kegiatan-kegiatan outdoor, kita pusatkan di komplek, di komplek barat. Nah, Bapak Ibu semuanya, Santriwan dan Santriwati, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, Sambil kita menunggu kedatangan Ustadz kita Ustadz Abdus Somad yang tadi sudah datang ke tempat kita persis jam 14.00, jam dua siang, dan ternyata nah ini ternyata ini informasi buat kita semuanya Ustadz Somad tim manajemen tim, tim manajemennya alumni asalamnya ternyata banyak banyak di antara alumni Asalam yang saat ini menjadi tim manajemen Ustadz Abdul Somad. Nah, mungkin setelah ini kalian akan menjadi Ustadz Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad yang lain di generasi yang akan datang. Siap anak-anakku? Mana suaranya? Siap anak-anakku? Siap, semuanya harus siap. Yang santriwati pun begitu, tidak boleh kalah. Ya, kita adalah generasi yang kuat, kita adalah generasi yang hebat. Kita dididik di sini untuk menjadi Islam yang membawa rahmatan lil alamin. Nah, ini maka anak-anakku semuanya sudahlah ketika sudah datang ke BPM, ke BPM Asalam ini dan saya yakin bapak ibu kalian juga saat ini hadir di sini dalam rangka memberi semangat kalian besok kalian harus bisa lebih hebat dari Ustadz Abdul Somad siap Aina Sautuka, siap siap harus siap oke ya masih kita menunggu. Oke, okay, Bapak Ibu semuanya, eh, kita sudah mempersiapkan acara ini kira-kira satu setengah bulan yang lalu. Ketika alumni kita memberitahu kita tentang kedatangan Ustadz Abdul Somad di pondok yang kita cintai bersama, ini langsung kita mempersiapkan diri. Kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Perkiraan tamu yang hadir saat ini ada 12.000. Snack pun kita siapkan lengkap 12.000. Semuanya untuk Bapak Ibu semuanya. Semuanya untuk adik-adikku, anak-anakku santriwan dan santriwati bisa tak sambil dinikmati. Oleh karena itu, karena ini jumlahnya banyak belasan ribu. Yakinlah. Yakinlah. Kita harus punya prasangka bahwa di antara kita barangkali barangkali ada niat yang tidak baik, kami selaku panitia mohon, ya mohon untuk menjaga barangnya sendiri-sendiri, untuk mengawasi barangnya sendiri-sendiri. Nah gitu, jangan sampai nanti, wey, karena orang banyak gitu ya, karena orang banyak yang hadir di sini pun macam-macam karakternya, latar belakangnya pun berbeda-beda, nah maka sekali lagi kami mohonkan untuk waspada, untuk hati-hati, barangnya sendiri dijaga, barangnya sendiri diawasi. Masih belum hadir? Ya. Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku santriwan dan santriwati yang saya hormati dan saya banggakan, saya cintai. Kita untuk tablik akbar Ustadz Abdul Somad ini memang tidak kita siapkan mic ya di sekitar tempat kita ini untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya tetapi kita sudah mempersiapkan pertanyaan ini pertanyaan jumlahnya kalau tidak salah ada 1.500an 1.000 pertanyaan nah segini nih loh jumlahnya banyak sekali tidak kita sensor, biar Ustadz Abdus Somad sendiri yang mensensor. Maka kita akan serahkan Ustadz. Ini pertanyaannya segini banyak. Kotak pertanyaan Ustadz Profesor Haji Abdus Somad Batubara LC di BSD, banyak sekali. Tidak mungkin semuanya bisa terjawab. Maka kita sekali lagi mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf untuk Bapak Ibu yang memang tidak bisa bertanya. Tapi alhamdulillah, paling tidak kita bisa melihat. Dari dekat Ustadz Abdul Somad, oh seperti itu toh, nah kan begitu, wah wow, kayak gitu toh, yang jelas sama saya lebih gemuan saya, ya toh. lebih gemuan saya. Beliau kurus karena barangkali ah, apa namanya tawaduk begitu ya. Nah kita sering melihat, kita sering menyaksikan Ustadz Abdul Somad tidak secara langsung, mungkin saya yakin di antara bapak ibu atau anak-anakku yang dari Bekan Baru Rio, dari konsulat, apa Rio namanya apa? Eh? Sumatera, konsulat Usarika, bukan? Eh? Bukan Is Borneo ya? Nah, sabar, ya sabar, ini ujian, tenang ya. Es Borneo kan Kalimantan Timur, nah sementara U1 As dari mana? Dari Ya, Sumatera, berarti dari konsul Sumatera, mungkin saya yakin anak-anak pernah ketemu, mungkin pernah ikut kajiannya, dan kita juga yakin wali-wali santri yang datang dari Sumatera sering ketemu dengan beliau dalam kajian dan sebagainya, dalam taklim dan sebagainya. Nah, bapak-bapak, ibu semuanya pun juga begitu. Kalau toh tidak bisa ketemu langsung, coba siapa yang belum pernah lihat YouTube-nya? Nah, belum pernah lihat sosmednya. Nah kalau di asalam ini asatid banyak yang memiliki grup ngeser saling ngeser tausiah tausiah. Ada ustadz Adi Hidayat, ada ustadz Abdul Somad, ada ustadz yang lain lain. Nah, pokoknya yang lain lain. Itu semuanya kita bisa saksikan. Hanya di Facebook alhamdulillah untuk saat ini kita bisa menyaksikan langsung. Memang kita konsep sedemikian rupa anak anak santri. One, kita lebih dekatkan, karena mohon maaf banget, kita lebih mengutamakan anak-anakku santriwan dan santriwati. Sementara para undangan, ya Alhamdulillah bisa bergabung dengan anak-anak kita. Silakan kalau mau berinteraksi dengan anak-anak kita, tanya mereka dengan bahasa Inggris. Tanya anak-anakku dengan menggunakan bahasa Arab. Tanya anak-anakku menggunakan bahasa asing yang lain. Siap gak kalau ditanya? Ada wali santri, ada tamu yang datang. Wih, entah. Alunah, uh, wa itu bukan santri asalam, bukan santri asalam kalau ditanya haluk terus, <gay fahiluk> blank otaknya, nggak bisa seperti itu, ya kita harus bisa menjadi saksi, kita harus bisa menjadi bukti kalau santri asalam bisa berbahasa Arab, let's speak English and Arabic, Hayya natakalam, Arabiyatan wa Fahim tum? aina saudaraku paham tum paham masih belum datang ya <laughs> spesialis ini saya <laughs> ya monggo Bapak Ibu ya tamu undangan sambil menikmati snack nah, saya tak di sini aja oke Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan perjalanan Bapak Ibu datang ke PPMI Asalam As ini tentunya diawasi oleh Allah dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Talibul ilmi, sebagai talibul ilmi. Karena ketika Rasulullah menyampaikan man salaka tariqan yal tamisu fihi ilman sahalallahu lahu ilal jannah. Panjenengan semuanya Bapak Ibu keluar dari rumah. Wih ada Ustadz Abdul Somad, saya mau belajar. Ayo kita datang ke Asalam. Keluar dari rumah, ya toh, sudah naik kendaraan berdoa. Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai salah kon yaltami sufihi ilman. Maka kalau sudah hadir di sini, sudah datang di sini, kemudian berkumpul dengan para tolibul dengan tulabul ilmi, dengan para penuntut ilmu anak-anakku santriwan dan santriwati, mari kita sama-sama satukan niat, satukan tekad untuk sama-sama belajar, sama-sama mendengarkan, meskipun kita yakin, seyakin-yakinnya di benak Bapak Ibu tamu yang saat ini hadir, pasti punya pertanyaan yang akan diajukan kepada Ustadz Abdul Somad. Namun, ya sekali lagi kita Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang seluas-luasnya, karena anak kita yang sudah bertanya ada sekitar 1500 kertasnya, banyak sekali, dan itu tidak mungkin kita seleksi satu-satu nanti. Biarlah Ustadz Abdul Somad sendiri akan membahasakan, Wah ini pertanyaan dari siapa, Ananda siapa, kelas berapa, datang dari daerah mana?" Nah, kemudian ditanyakan pertanyaannya, "Ada pertanyaan yang kira-kira menggelitik." tapi tidak perlu saya sampaikan di sini. Ya mudah-mudahan nanti akan teracak dan terambil pertanyaannya. Karena bisa jadi anak-anak kita ini kritis, mungkin mengikuti perkembangan perpolitikan nasional, mungkin mengikuti perkembangan dunia luar negeri. Karena apa? Kita ajari anak-anak kita, jangan sampai gaptek, gagap gap gap teknologi. Kita ajari anak-anak kita untuk mendesain grafis yang duduk di sekolah menengah kejuruan SMK kita ajari mereka untuk menggunakan internet secara positif, internet yang bisa bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya dan bermanfaat untuk masyarakat. Maka kita yakin, saya yakin-yakinnya sekali lagi, Bapak Ibu yang hadir di sini dalam rangka menuntut ilmu, kalau toh anaknya, istrinya, suaminya, saudaranya tidak bisa diajak nanti ketika pulang ke rumah Ya, barang siapa yang menuju keluar rumah dalam rangka mencari ilmu, dia diangkat, dia dicatat sebagai orang yang jihad fisabilillah, hatta yarji sampai dia pulang. Nanti, ketika dia pulang, dia akan mengajarkan ini kepada keluarganya yang ada di rumah. Dia paham betul bahwa dalam rangka mengajak keluarganya untuk terbebas dari api neraka harus diberikan ilmu yang bermanfaat, harus diberikan ilmu yang dimana dia beramal, yang dimana dia melakukan suatu ibadah, ada dasarnya, ada ilmunya. Jangan sampai, ya, jangan sampai santri, ya, jangan sampai santri melakukan ibadah tanpa ada, tanpa ada ilmunya. Maka yang penting adalah al ilmu koblal amal, ilmu dulu sebelum amal. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu di sini, kita lihat, nah, kita lihat. Ini masih pemanasan ini, ya, pemanasan kalau kita lihat surat At-Tahrim ayat 6 yang itu tergantung diri kita sendiri ini menjadi cambuk buat diri kita ya ayyuhalladzina amanu hai hey orang-orang yang beriman ku angfusakum ku jagalah dari kata wa koyaqi wikoya tapi karena jama' ku jagalah angfusakum dirimu wa ahlikum dan keluargamu Minanar dari dari api neraka ya Allatina manu kuang fusakum wa naro kuang fusakum wa naro jagalah dirimu pertama kita diwajibkan untuk menjaga diri kita kita diwajibkan untuk menjaga diri kita dari api neraka mata kita kita jaga telinga kita kita jaga tangan kita kita jaga kaki hati kita kita jaga. Dari apa? Dari api neraka. Setelah hati dan milik sendiri kita jaga, wa -ahlikum. Kemudian keluargamu, keluarga bapak ibu semuanya, keluarga anak-anak semuanya. Nah, dari apa? Dari api neraka. Kayak apa tuh neraka itu? Luar biasa. di waktu sual hizarah yang wakud bahan bakarnya, bahan bakarnya anas. An Wal, wal hijaro. Apa itu? Batu dan batu dan manusia. Semakin manusia dimasukkan, semakin bulat, semakin bulat bulat. Ini saking lamanya ustadz somat saya jadi gimana ini? <tuluh yang> Kayak <bakarnya> mana ini? Beri pak bambang. Lanjut ya, oke. waktu Nas wal hijaro yang bahan bakarnya api dan manusia. Eh, api dan eh yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ada apa di neraka? Alaiha. Di neraka itu ada malaikatun ghiladun sidat malaikat ghiladun yang enggak ada ramanya sama sekali. Kejem banget. Kejem, banget. Ghiladun sidat syadid apa itu syadid? Nah, kalau kita sering bilang Sadid jidan, Nabi pernah menyampaikan itu apa itu? Sadidun jidan apa? <laughs> Para Epolnya itulah yang sering kita hafal. Sadidun jidan, alaiha malaikatun giladun sidatun layak sunallah ma'amarohum di neraka itu ada malaikat yang kejam, ada malaikat yang keras. Layak sunallah tidak akan men apa namanya? Tidak akan bermaksiat kepada Allah. Waf nama yuk marun, mereka langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Nah, itulah, Bapak Ibu, anak-anakku semuanya yang saat ini hadir di sini. Sekali lagi, mari kita sama-sama bulatkan tekad kita. Kita sama-sama luruskan niat kita bahwa kita ada di sini. Kita keluar dari rumah menuju PPMI asalam As yang seperti ini. PPMI Asalam yang barangkali Bapak Ibu baru pertama kali datang ke sini untuk menyatukan niat yaitu ta'allum, niat tolabil ilmi, niat dalam rangka menuntut ilmu yang setelah itu bisa kita ajarkan kepada keluarga kita, yang bisa kita ajarkan kepada masyarakat ya balihu ani walau ayah sampaikan meskipun cuma sampaikan meskipun cuma satu ayat sampaikan meskipun cuma satu ayat kalau hanya menyampaikan satu ayat itu sudah perintah dari Nabi tentunya kalau kita menyampaikan satu ayat kepada masyarakat kita tidak perlu sertifikasi kita tidak perlu punya sertifikat hanya untuk menyampaikan satu ayat kita tidak tidak perlu memiliki pengakuan dari siapapun untuk menyampaikan satu ayat kebaikan yang datang dari Allah dan Rasulullah Muhammad SAW nah itulah kira-kira masih belum datang ya <laughs> keringetan ya <laughs> oke okay, baik untuk selanjutnya kita akan mendengarkan ya kira-kira sambutan sebentar ya dari sekretaris pondok yakni Ustadz Dr. Haji Kadar MAG yang barangkali akan menjelaskan kepada kita tentang berbagai hal yang perlu kita ketahui yang sudah datang. Ayo, ayo, saat kadar, Pak Kadar, ayo, jangan pura-pura nggak tahu saya. Ayo. ayo, nah, belum belum lah, antum dulu. Oke, Bapak Ibu, dari saya cukup. Ya, non saya ini tadi gerambi yang kesana kemari, saya kira cuma lima menitan tapi ternyata lama lo malah pergi oke okay. oke okay, kita dengarkan barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan oleh sekretaris pondok eh <laughs> <laughs> ya deh okay. bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Biiznillah Najatami'u fi hadhal masjid al-mubarak Bi kudratillahi azzawajal imanin wahid Kita berkumpul di tempat ini Ada yang dari Riau Mana santri dari Riau? Ah, santri dari Riau banyak. Santri dari Irian Jaya. Mana Irian Jaya? Dari Irian Jaya ke Solo jalan kaki tiga bulan belum nyampe. Yang dari Jakarta. Alhamdulillah. Anak Jakarta di Solo kerasan. Karena di Jakarta waspada corona. Fa insyaallah berkat doa para santri mudah-mudahan solo bebas dari corona. Amin ya rabbal alamin. Kenapa solo bebas dari corona? Karena penduduk solo semangat bersyariat. Hidupnya pakai Quran, hidupnya pakai sunnah, fa insyaallah dibebaskan dari corona. Amin ya rabbal alamin. Kenapa orang kena corona? Karena makan kelelawar. Ya da makan anjing, makan babi. Ah Qur'annya mengatakan. Ya ayyuhannas Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Nik hidup di buminya Allah, nik makan yo makan Seng halal. Nik disuruh makan yo dimakan, nik dilarang untuk dimakan yo ditinggalkan. Lah ini ndak. Jangan dimakan. Loh, kok dimakan? kena corona, wa insya Allah para santriwan santriwati dengan izin Allah yang Irian Jaya nyampe ke tempat ini, yang Boyolali nyampe ke tempat ini, yang Madura ah, berenang di Suramadu nyampe juga ke tempat ini. loh apa sebabnya? Sukunya beda-beda, daerahnya beda-beda, tapi berkumpul kita satu di tempat yang sama? duduk di tempat yang sama, pikiran kita jernih, hati kita tenang, karena diikat oleh iman yang sama, yaitu bacaan, La ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini saya kalau lama-lama bisa jadi saingannya uas. Ini bahaya ini. Maka anak-anakku santriwan-santriwati dan para jamaah semuanya, Terlepas bahwa ada ahli medis meneliti tentang corona, tapi kita harus belajar kepada Quran. Jadi untuk membentengi dari wabah seberat apapun, yo kembali ke Quran, kembali ke Sunnah. Torok tufiqum amrain, enta masak bima malan tadillo. Abadah kitab Allah sunnat rasulih. Badanmu sehat, rezekimu gampang, urusanmu dimudahkan oleh Allah, anak-anakmu dididik oleh Allah menjadi anak yang soleh dan soleha syarat ngomong satu saja ngikuti wasiatnya nabi berpegang kepada Quran berpegang kepada sunnah makan seng halal makan seng sehat Insya Allah badannya sehat kalau sudah makannya halal makannya sehat lalu kemudian ditambah dengan berdoa kepada Allah fa Insyaallah kita dihindarkan dari penyakit virus wabah yang mematikan apa kata nabi kalau di negeri itu ada wabah, maka kata Rasulullah bacalah doa. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal judami askom. Ini senjatanya orang beriman. Kalau di suatu negeri ada ancaman virus yang mematikan, wabah yang mematikan, kata Rasulullah kembali ke Quran. Makan yang sehat, makan yang halal, jangan berlebih-lebihan. Uang cukup satu piring, goro-goro tengkleng Pak Manto kok jadi empat piring. Sehat tapi tidak menyehatkan. Makanannya sehat karena berlebihan tidak menyehatkan. Nek makanannya sehat, makanannya halal. Ditenangkan batinnya dengan membaca doa. Ini santri asalam sudah hafal doa ini. Menghindarkan mental kita dari penyakit dan wabah yang mematikan. Maka doanya kita baca bersama-sama. Ayo bareng-bareng semua. Ini belum uas loh ya. UAS nanti doanya akan lebih mantap lagi. Ini baru dari saya. Mohon maaf bukan saingannya UAS. <laughs> Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Ini. A'udzubika. Minal kufri. Waljudami. Waljudami. Wasikoki. Wasikoki. Wasayyi'il askom. Ya, wahid isnin Nah, anak-anakku, santriwan-santriwati, bapak ibu sekalian, jangan nunggu virus nyampe ke Solo baru baca doa ini. Belum nyampe, udah kita tolak. Dengan apa? Kekuatan batin. Karena doa itu me'orasnya orang beriman dengan Allah. Hubungan orang beriman dengan Allah itu perantaranya adalah doa. Maka, kalau ada orang sehat, kata "sayyid kutub", apakah berarti dia tidak perlu memohon kepada Allah untuk sehat? Kalau ada orang kaya, apakah tidak perlu dia berdoa kepada Allah untuk meminta rezeki? Maka, kata "sayyid kutub", doa itu tidak hanya permintaan. Tetapi doa itu mi'rajul muslim ila Allah azza wajal, hubungan hati orang yang beriman dengan Allah, perantaraannya adalah doa. Maka orang sehat tetap minta sehat. Orang sudah punya harta tetap minta rezeki yang berkah. Orang yang berilmu tetap meminta ilmu karena Allah itu alimun. Allah itu ar -razzak. dan doa yang kita baca itu adalah hubungan antara hati orang yang beriman dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca doa kita agar wabah yang mungkin akan datang ke Solo, tidak jadi datang ke Solo. Kalaupun datang ke Solo, dalam hitungan jam sudah mati mereka. Loh, kenapa? Karena penduduk Solo hidup bersyariat, makan yang halal, makan yang baik, dengan sesama saling menolong. Itu namanya rahmatan lil alamin. Kita baca doanya lagi: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min al-kufri wal judami was siqaqi wa sayyi maka bapak ibu semuanya pulang dari majlis taklim doa yang saya ajarkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihafalkan dibaca fa insyaallah oleh Allah dibebaskan dari segala penyakit yang mematikan, wabah yang mematikan. Ahlan wa sahlan, ini penyelamat saya. Dan alhamdulillah, ahlan wa sahlan, beliau sudah sampai. Saya kira cukup saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Beliau adalah Ustadz Dr. Haji Kadar Usman MAG. Dia salam diamanati sebagai sekretaris pondok. untuk periode yang lalu sebagai Wakil Direktur Bidang 1 Yakni bidang pendidikan sekolah dan kesantrian. Oke, okay. alhamdulillah, Ustadz Abdul Somad saat ini beberapa detik lagi akan bersama dengan kita, baik Bapak Ibu. Anak-anakku santriwan dan santriwati yang saya cintai dan saya yang saya banggakan, Ustadz Abdul Somad sudah berada di tengah-tengah kita. Nanti acara ini akan dipandu oleh Ustadz Komarudin, Kepala Humas dan Kerjasama PPM Asalam. Afan Ustadz, ini ada kotak pertanyaan yang banyak. Ya meskipun nanti tidak bisa dibaca semuanya, ya monggo Ya kami, kami berharap Ustadz bisa membacakannya untuk pertanyaan anak-anak kita. Baik, untuk berikutnya. Acara akan dipandu oleh beliau Ustadz Komar. Fajar Fadol. Silakan. Fadal. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, dipersilakan untuk bisa duduk di depan kepada para tamu VIP untuk bisa duduk di depan. Disilakan. Oke, okay. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya, sungguh sangat luar biasa dan kami persilakan untuk bisa duduk. Silakan, tafadhol dulu ya Ustaz. Baiklah, Bapak-Ibu yang berbahagia, kita akan segera mulai tableau akbar pada sore hari ini, yang akan diisi oleh Al-Ustaz Profesor Dr. Abdus Samad LCMa dan pada sore hari ini dihadiri oleh banyak peserta, banyak Musta'miun yang datang ke uh, komplek Pondok Pesantren Modern Islam Asalam. Baiklah. kita akan mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ketua Dewan Pembina Yayasan Majelis Pengajian Islam Surakarta, Ibu Hajah Siti Amin Abdullah, yang kami hormati Ketua Badan Pengurus Yayasan Majelis Pengajian Islam Surakarta, Al ustaz Dr. Andes Ahmad Syamsure MM, yang kami hormati Mudir Ma'had Ma Direktur Pondok Pesantren Modern Islam Asalam Surakarta, Al ustaz Dr. Andes Uripto Mahmud Yunus, yang kami hormati Ketua Dewan Kiai Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta Al Ustadz Muhammad Khosin Siddiq yang kami hormati, yang terhormat Al Ustadz Profesor Dr. Abdus Samad LC yang sore ini akan bersama kita Insyaallah dan Beliau nanti akan mengisi kajian di depan kita tentang menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin dan damai untuk Indonesia. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan segera memasuki rangkaian acara kita pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina famay yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah Bapak Ibu yang berbahagia kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bermuja untuk bersama-sama menuntut ilmu dari beliau Al Ustaz Profesor Dr. Abdus Samad LCMA yang sore ini bersama kita insya Allah. Hadirin yang berbahagia, segera kita memasuki rangkaian acara berikutnya adalah pembukaan. Marilah kita buka acara kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara berikutnya adalah pembacaan gema kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Saudara Fauzan, beliau santri kelas 11 Madrasah Aliyah dari Pondok Pesantren Modern Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن من أنج... ومن الشيطان ليحزون الذين آمنوا ليحزن الذين آمنوا وليحزن بضالهم شيئا إلا بإذن الله وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الله الذي الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعلمون مالون خبير صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, rangkaian acara berikutnya, sambutan dari Mudir Ma'had, ma saya takadam amamakum Mudir Ma'had ma Assalam al-Ustadz Dr. Andes Uripto Mahmud Yunus, faliatafadhal ma'alihi masyukurah. Bismillahirrahmanirrahim Yang terhormat Al-Ustaz Profesor Dr. K. Haji Abdus Somad Batubara LC DESE Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Sukoharjo atau yang mewakili beserta jajaran Muspida Kabupaten Sukoharjo Muspika Kecamatan Kartosuro, juga Kepala Desa Gonilan dan Papelan, yang terhormat Ibu Haja Siti Aminah Abdullah, beserta jajaran pembina Yayasan Majelis Pengajian Islam Surakarta, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Syamsuri MM, beserta jajaran pengurus Yayasan Majelis Pengajian Islam Surakarta, Ustadz Kayi Haji Muhammad Khazin Siddiq, beserta jajaran Dewan Kiai Pondok Pesantren Modern Islam Assalam, Ustadz Dr. Arkanuddin, Ustadz Trisno MM, Ustadz Dr. Kadarusman, Rusman, beserta seluruh jajaran pimpinan Pondok Pesantren Modern Islam Assalam, kemudian tentunya Al Mukarramun Wal Mukarramat, Bapak-Bapak Kiai, Ibu-Ibu Nyai, para alim dan ulama yang hadir di Pondok Pesantren Modern Islam Assalam, mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian tentunya seluruh asatid dan asatidah Pondok Pesantren Modern Islam Assalam, dan tentunya anak-anakku santriwan dan santriwati yang kami banggakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan kita sampai akhir zaman. Mengawali sambutan sebagai Ahlul Bait, saya menyampaikan ahlan wa sahlan bi Bima bimahadis salam Al-Asri Al-Islami. Selamat datang Ustaz Abdullah, Ustaz Abdul Samad dan tim dan selamat datang pula bagi seluruh hadirin dan hadirat di acara tablik akbar yang kita adakan di Pondok Pesantren Modern Islam Assalam dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati. Penting saya kenalkan bahwa Pondok Pesantren Modern Islam Assalam ini mendidik setiap tahunnya kurang lebih 2400 santri. Adapun santrinya berasal dari seluruh provinsi Indonesia. Dan tentu Al Mukarram Al Ustadz K.H. Dr. Profesor Dr. Abdus Samad tentu banyak yang berasal dari Riau, Pekanbaru, Ustadz, Banyak, saya kira lebih dari 10, saya kira le lewat. Dan bahkan selain dari provinsi-provinsi lain yang tersebar di seluruh Indonesia, Ustadz, dan juga para tamu undangan, bahkan dari luar negeri seperti Thailand, Malaysia, Qatar, dan Filipina. Ini yang sudah ada di pondok pesantren modern kita. Asalam ini berdiri sejak 30 tahun yang lalu Ustaz dan juga para hadirin, tepatnya di bulan Agustus tahun 1982. Dan pondok ini berdiri di atas tanah wakaf dari Bapak Abdullah Marzuki Almarhum beserta Ibu Hajah Siti Aminah Abdullah yang alhamdulillah beliau di sini masih hadir di tengah-tengah kita. Dalam usianya yang ke sekian tahun itu atau ke-30 tahun itu, alhamdulillah prestasi-prestasi sudah banyak dicapai. Alhamdulillah. Untuk tahun 19 tahun yang lalu atau tahun yang lalu itu ada 10 prestasi di tingkat internasional. Alhamdulillah kemudian ada 34 prestasi yang tingkat nasional, kemudian ada 81 prestasi di tingkat provinsi dan lokal. Ini hanya tahun yang lalu, ya, bukan tahun-tahun yang dahulu. Namun demikian, kita masih jauh dari apa-apa yang kita harapkan. Nah, kedatangan Ustadz Abdus Somad di tengah-tengah kita, di asalam ini mestinya tidak asing lagi bagi kita. Karena Ustadz atau Mas Nokia dan Ustadz atau Mas Tatang dan satu lagi Mas Mas Ata. Ini tiga orang beliau ini tidak lain data bukan adalah produk asalam. Ini adalah pengawal-pengawal beliau. Jadi ini alhamdulillah wa syukrulillah asalam nggak taunya menjadi benteng daripada beliau ini. Tolong beliau tadi bertiga tolong stand up please. Tolong ini alumni-alumni salam. Ini Mas Tatang, Mas Noki dan Mas Ata. Ini beliau-beliau ini. Dan saya tadi dengar bocoran. Kalau tidak berkeberatan, beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Profesor Dr. Abdus Somad ini sudah bersedia menjadi anggota istimewa alumni asalam. Terima kasih askurukum jazilah syukri ya Ustadz. Penghargaan yang luar biasa daripada santriwan-santriwati dan tentunya para alumni-alumni asalam yang sudah tersebar di seantero Indonesia dan juga bahkan di luar negeri. Terima kasih sekali atas kesediaan Antum Ustadz. Ini betul-betul penghargaan yang luar biasa. Untuk itulah Ustadz, Profesor Dr. Kiai Haji Abdus Samad Batubara LC DESA, kehadiran antum di sini betul-betul kita harapkan. Terus terang saja kita-kita ini perlu masukan Ustadz, perlu motivasi, tidak hanya santriwan dan santriwati yang perlu masukan. Saya selaku direktur dan juga kru saya, asatid asatidah, ini perlu masukan perlu motivasi, motivasi baru. Target kita masih jauh dari apa yang dicita-citakan oleh beliau Ibu Hajar Siti Aminah juga almarhum yang di sana tentunya menyaksikan apa kiprah kita yang diberi amanah ini. Maka dari itu sekali lagi petuah-petuah antum senantiasa kita harapkan dan juga diharapkan oleh masyarakat luas yang capek-capek datang ke Asalam ini. Maka dari itu ini semuanya akan kita tunggu petuah-petuah antum ya Ustadz. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jamaah tablik akbar ini di sore hari ini yang tidak hanya datang dari Solo Raya Ustadz, bahkan da da banyak yang datang dari Jogja, dari Jawa Timur, dari Bali juga pada datang, saya dengar, dan, dan bahkan dan di daerah-daerah lain, saya kira banyak, saya, saya kira salah kalau menyebutkan itu empat daerah itu saja, ada. itu saja maksud saya. Saya kira ini tidak diragukan lagi mereka pada berdatangan di tengah-tengah kita. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu ini semuanya membawa keberkahan bagi kita semua dan semakin merekatkan silaturahmi dan ukhuwah di antara kita. Ini yang kita harapkan. Saya mewakili pondok tentunya mengucapkan pohon mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan Bapak dan Ibu semuanya. Selanjutnya marilah kita simak bersama tausiah dari Al Mukarram Al Ustadz Profesor Doktor Kiai Haji Abdul Somad LC DESA. Namun demikian para hadirin dan hadirat, sebelum saya tutup, sambutan saya ini yang singkat ini, izinkan saya ini dengan mengucapkan pantun. Daun salam rimbun disemai, terkena embun di pagi hari. Assalam pondok yang damai, tempat yang tepat mendidik generasi. One more, one more, satu lagi. Tablik Akbar di hari Jumat. Bersama Ustadz Abdus Somad. Mari dengarkan dengan hikmat karena kita umat Muhammad. Demikian al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tibalah saatnya pada acara inti kita tabligh akbar yang akan disampaikan oleh beliau Profesor Dr. K. Alhad Abdus Samad yang tadi sudah saya sampaikan akan banyak memberikan pencerahan pada kita semua pada sore hari ini. Baiklah, kita simak bersama-sama. Fal yatafadlal ma'alihi mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? How are you guys? Masya Allah. Peri pun kabari. Api. InsyaAllah Allah. Seng melu acara iki podok kafe melebu nang Mohon izin, Ibu Hajah Siti Aminah Abdullah beserta ibu-ibu yang lain. Mohon izin, Bapak Kiai Majelis Guru, sahabat-sahabat saya. Izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata. Anak raja memakai katun. Katun diberikan ke ibunya. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan oleh Pak Kiai. Dalam tradisi Melayu yang namanya pantun itu mesti dijawab. Jadi sebenarnya tadi saya tidak menyiapkan pantun karena saya tidak menduga bahwa Kiai akan berpantun. Ternyata beliau beri dua pantun jadi saya jawab satu saja. Insya Allah pertemuan kita ini mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Abdul Somad datang ke Asalam tidak untuk berceramah apalagi menggurui tapi datang untuk menjalin tali silaturahim. Dulu saya sampai di Mesir tahun 1998. Ada yang sudah lahir, adik-adik? Belum. Nah, adik-adik waktu itu masih berselancar di alam maya. 1998 saya mengambil Fakultas Usuluddin di antara jurusan yang paling berat di Azhar waktu itu namanya jurusan Qismu Syariah Wal Qanun. Qanun artinya hukum konvensional. Yang membuat sulit karena belajar di sana lima tahun. Yang lain cuma empat tahun. Syariah Wal Qanun lima tahun. Diktatnya tebal-tebal. Berkisar antara 300 sampai 500 halaman. Yang paling menyulitkan bahasanya banyak bahasa Perancis dan bahasa Inggris. Anak Riau yang waktu itu belajar di sana sebanyak 74 orang tidak ada satu pun yang mengambil syariah wal qanun karena takut lambat pulang, lambat nikah, lambat punya anak. Tapi di antara 74 orang itu ada satu tunggal only one al wahid yang mengambil jurusan syariah wal qanun. Saya heran bertanya-tanya saya tanya anak yang lama siapa yang ngambil sari awal konon itu ada nggak anak Riau ada satu dari mana dia dari pesantren Assalam Solo orangnya satu di antara yang tadi berdiri saya tidak mau tunjuk yang mana karena nanti ada yang sakit hati kecewa kenapa dulu aku tidak dengan dia so sweet Nah pelajaran yang pertama yang saya ambil dari alumni asalam as bahwa alumni asalam as santriwan santriwati asalam as menguasai bahasa asing. Kalau cuma bahasa Arab ngambil jurusan syariah, kalau cuma bahasa Arab ngambil jurusan tafsir, kalau cuma bahasa Arab ngambil jurusan hadis, kalau cuma ngambil bahasa Arab ngambil jurusan dirasat Islamiah, tapi berani mengambil jurusan al qanun itu berarti bahasa asingnya bagus dan berhasil. Banyak juga yang ngambil jurusan itu nggak selesai-selesai, tiga tahun DO pulang orang kampungnya heran ente kok tiga tahun pulang ternyata LC lama di Kairo tidak selesai tapi anak asalam mengambil jurusan konon referensinya bahasa Prancis bahasa Inggris bahasa Arab cincai cair dan selesai tepat waktu pulang pulangnya pun tidak sia-sia sekarang menjadi pegawai di Bank Riau Kepri Syariah Menjadi referensi dalam bidang ekonomi syariah, bangga nggak jadi anak asalam? Saya selalu berpikir, andai dulu aku menjadi alumni asalam, rupanya ungkapan dalam hati itu dikabulkan Allah. Hari ini saya akan diberikan anugerah sebagai anggota kehormatan alumni asalam. Jangan tepuk tangan dulu, masih belum mana tahu mereka bertukar pikiran saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kalau 22 tahun yang lalu 98 sekarang sudah 2020 20 tahun yang lalu kakak kelas kalian abang kalian alumni assalam bisa belajar di Al-Azhar Mesir 5 tahun selesai jurusan hukum konvensional mengambil referensi bahasa prancis dan arab inggris bisa selesai. Saya yakin dan percaya dengan kecanggihan alat teknologi informasi internet saat ini, maka pasti adik-adiknya juga bahasa asingnya lebih hebat dan lebih mantap. Betul? Kalau nggak percaya, tes aja satu-satu. Ku tahu dari tatapan matamu. Nah, adik-adik alumni yang sedang belajar yang lagi giat-giatnya belajar bahasa Inggris, terus semangat. Jangan hiraukan kalau ada orang ngejek, ngapain nanti belajar bahasa Inggris? Gak ada gunanya belajar bahasa Inggris. Kemarin saya waktu di Inggris gak bisa jalan, eh saya buka Google, www.google.com buktinya bisa pakai Google, jangan hiraukan. Makanya kalau ada alumni Asalam as bisa masuk deplu. alumni Asalam as bisa jadi duta besar, alumni Asalam as jadi guru besar, alumni Asalam as jadi dosen karena bahasa Inggrisnya baik. Dalam sebuah ungkapan dikatakan man arafa amina makrahum. Siapa yang ngerti bahasa suatu kaum, maka dia akan aman dari tipu muslihat dari tipu daya kaum tersebut poin yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa anak-anak asalam as bahasa asingnya mantap dan hebat takbir oh, ya. mana tahu kalian bisa mengislamkan buli bully dan pakli-pakli kalau Abdul Somad hanya ceramahnya didengar oleh orang Indonesia Malaysia Brunei Darussalam Patani Thailand Selatan dengan Moro Filipina tapi alumni asalam as bahasa Inggris, bahasa Perancis, mantap. Maka insya Allah akan ditonton oleh semua manusia di dunia sampai akhirat. Ustadz Abdul Somad, jangan sering ceramah ke sana kemari, nanti ustadz sakit kalau mati, gimana? Aku tidak khawatir sedikit pun, karena kalau aku mati, 2,400 adik-adik kelasku di asalam as akan siap menggantikan Abdul Somad. Sekarang saya sudah berani mengatakan adik-adik Karena sebentar lagi saya akan diangkat menjadi alumni kehormatan Belum, masih belum Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Lagi-lagi bahasa asing Siapa yang bisa membela Islam ketika Islam dihujat, dihina Agama teroris, agama rasis, agama fasis Muhammad SAW datang membawa pedang Memancung kepala Siapa yang tidak masuk Islam Potong kepalanya Agama Islam, agama membunuh orang tidak bersalah Agama Islam disebarkan dengan kekerasan Yang bisa membela itu adalah anak asalam as Yang ngerti Islam dan pandai berbahasa asing Insya Allah Oleh sebab itu dari mulai sekarang Mulai menulis-nulis Gimana alumni asalam? As Sudah banyak nulis Tiap hari nulis Pak Ustadz Nulis apa? Update status Bukan itu Menulislah nak Menulislah dik supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Saya nggak mau belajar bahasa Inggris, Pak Ustad. Kenapa? Karena belajar bahasa Inggris itu nggak ada gunanya, musafir, munafik, jauh-jauh menghabiskan masa, habis tenaga, habis uang. Bahasa Inggris nggak dibawa mati. Malaikat nanti nggak bertanya pakai bahasa Inggris, malaikat bertanya pakai bahasa Arab. Marob buka. Memangnya kau lahir mati langsung masuk liang kubur? kan enggak Islam ini mesti didakwahkan ke seluruh penjuru dunia ud'u ila sabili rabbik ajak orang ke jalan Allah bil hikmah dengan cara yang santun bagaimana mungkin bisa dengan cara yang santun kalau tidak dengan bahasa asing oleh sebab itu bahasa asing amat sangat penting adik-adik tamat dari assalam insyaallah skor tufulnya 550 amin tufel test of English foreign language, maka dengan itu nanti Abdul Somad minta tolong kepada adik-adiknya yang hebat, bahasa asing. Tolong terjemahkan bahasa Inggris: ceramah-ceramah Abdul Somad yang video pendek-pendek itu jangan hanya jadi bahan TikTok, video ceramah itu jangan hanya jadi bahan ketawaan orang. Abdul Somad bermimpi ceramah yang pendek itu akan diterjemahkan oleh anak-anak Assalam dalam bahasa pendek bilingual bahasa Inggris bahasa Arab. Amin. Sehingga video pendek itu akan ditonton oleh perdana menteri Inggris, akan ditonton oleh presiden Amerika. Begitu dia tonton dia akan bertanya kepada stafnya, who is this? Abdul Somad. Siapa dia? Muslim scholar from Indonesia. Oh my God, kill him. yang ceramah Abdul Somad, yang ngomong Abdul Somad, tapi orang Barat bisa paham karena diterjemahkan oleh anak-anak Assalam. Ayah di Allahu bika wahid wahidan khairum minat dunia wa mafiha. Satu orang dapat hidayah karena engkau khairum minat dunia wa mafiha. lebih baik daripada dunia dan seisinya Mereka paham ceramah Abdul Somad bukan karena ngomong Abdul Somad, tapi karena translate by. Assalam students. Amin. Besar harapan saya bukan sekedar basa-basi, bukan mujamalah, tapi saya bermimpi, orang yang tidak pernah bermimpi dia tidak akan melihat mimpi menjadi kenyataan. Mudah-mudahan terwujudlah hendaknya keinginan Abdul Somad 5 bulan 6 7 di masa akan datang insyaallah. Amin. Bapak Ibu guru, Pak Kiai kalau boleh kasih mereka tugas nerjemahkan ceramah Abdul Somad yang pendek-pendek 2 -pendek, menit, 5 menit, 10 menit. Setuju? Awas, dapat tugas terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dibuatkan pakai translate, dibuatkan pakai dubbing, sehingga sampai pesan-pesan itu ke seluruh dunia. Sehingga nanti, ketika kita di akhirat, yang dapat pahalanya semuanya, yang ceramah dapat pahala, kameramennya dapat pahala, yang mengupload dapat pahala, yang YouTube yang beriman pun dapat pahala. Jangan lupa subscribe, like, and share. Nah, adik-adik insya Allah punya channel-channel. Apalagi muhadarah. Assalam masih muhadarah masih oke okay? masih. Pesan-pesan itu ke seluruh dunia sehingga nanti ketika kita di akhirat yang dapat pahalanya semuanya. Yang ceramah dapat pahala kameramennya dapat pahala yang mengupload dapat pahala yang YouTube yang beriman pun dapat pahala jangan lupa subscribe like and share nah adik-adik insya Allah punya channel-channel apalagi muhadarah assalam masih muadzoroh masih oke okay. masih Ayat bina nashkurullah azza wajalla alladhi qanaatona nikmatan katsiratan hatta nastati' an natajaddana jithami fi hadzal makanil mubarok wa nusalli wa nusallim ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qah akhraja nasa minaz zulamati ilan nur onwan fi hadzi onwanul muhadarah tahtal mawdu' Masih ingat kan? Masih hafal kan? Walaupun sudah dari pesantren 24 tahun yang lalu Tapi insya Allah sampai hari ini masih ingat. Andai nanti mati ditanya oleh malaikat. Marab buka. Hayya Azza Wajalla Alladhi qad a'tana nimatan kasiratan. Hatta nastati anana jitai fi hazal makanil mubarak. Man nabiyuka. Wa nusalli wa nusallim ala Muhammad s.a.w. Alladhi qad akhrajan nasa minazulumati ilan nur. Ma kita buka. Allahumma Nabil bilquran. Warzukna tilawatahu ana alayli wa atrafan nahar. Lalu kata malaikat. Ini enggak usah diperiksa. Alumni asalam. Ya InsyaAllah, tabarakallah Biar dimuliakan Allah Poin yang pertama Jangan lupa Assalam punya kelebihan Saya sudah ketemu dengan kakak kelas kalian Menguasai bahasa asing Arab juga lagi Bahasa asing Bapak-bapak ibu-ibu yang sudah memasukkan anaknya ke Assalam Banggalah pak bangga pak alumninya saya sudah ketemu di Mesir alumninya saya sudah ketemu di luar negeri anak-anak bapak juga nanti akan menyusul mereka insya Allah amin menjadi santriwan santriwati asalam as punya kebanggaan yang luar biasa tinggalnya di kota besar Solo saya tadi dari Solo juga solo Wesi Makassar saya dari Makassar, terus ke Banjarmasin, dari Banjarmasin ke Yogyakarta, terus ke Solo, besok ke Semarang. Setelah dari Semarang besok, insya Allah akan pulang ke Riau, dan setelah itu keliling-keliling-keliling sampai malaikat maut datang, mati. Hidup ini singkat, brother. Hidup ini singkat, saudaraku. Oleh sebab itu gunakan waktu. al waktu kasaid illam taqta'hu qata'aka man jadda wajada man sabara zafara man sara ala darbi wasala masih ingat insyaallah kana muhammadun naiman fi firasihi wa sa'atu asrul walailu kulluhu zalamun wa bardun laisa fiha illa sautul harik fit tarik masih ingat insyaallah fi syari masih ingat insyaallah tapi saya yakin dan percaya adik-adik tidak senasib dengan kami dulu Kami dulu nasibnya menyakitkan, tidak dapat dihitung berapa kali tangan yang dipukul pakai batang sapu. Sekarang kalian sudah enak. Saya kalau membaca berita di internet bagaimana seorang wali murid datang menyuruh guru merangkak, menyiksa guru, ditangkap guru, dituntut guru. Teman saya, kawan saya, sahabat saya ngajar di pesantren, jewer muridnya kena tuntut 7 juta. Pilih mana, 7 juta apa penjara. Menggigil dia, masuk penjara, nggak tahu mau takut akhirnya membayar 7 juta zaman kami dulu gak berani ngelapor sama orang tua kalau ngelapor mak ya tadi aku ditempeleng mau aku tambah lagi <tion> oleh sebab itu maka adik-adik sahabat-sahabat kawan-kawan yang sudah hari ini belajar di asalam as ungkapkan syukur kepada Allah Alhamdulillahirobbil. Alamin. Bapak Ibu yang sudah anaknya masuk ke pesantren, selamat Pak. Hari ini anak-anakmu kepalanya rusak. Siapa yang merusak kepala anak Bapak? Memang dia tidak keluar rumah. Dulu orang kepalanya rusak karena ngebot naik motor, pecah kepalanya di jalan. Sekarang kepalanya tidak pecah, tapi isi kepalanya bam, <tum> hancur siapa yang merusak dia di dalam kamar kamarnya dikunci di dalam rumah rumahnya dikunci di dalam komplek kompleknya dikunci ada security tapi kepalanya dirusak siapa yang merusak kepalanya caki tahu caki boneka yang membawa pisau yang kepala mukanya dirobek-robek merusak kepala anak-anak kita akhirnya ketika ditanya apa cita-citamu ingin membunuh baby rusak kepala berapa kali saya didatangi oleh bapak-bapak ibu-ibu nangis ibu-ibu nangis melelehkan air mata datang ke tempat saya di masjid selesai tausiah Ustaz Somad ada apa bu? suami ibu dilarikan pelakor? enggak Terus ibu nangis kenapa anak saya di rumah Pak Ustadz, anaknya kenapa main game online, Ya nggak apa-apa, tapi nggak tahu sholat, nggak tahu semuanya. Tiap hari pagi, petang, siang, malam main game online terus di dalam kamar kepala anak kita rusak. Tapi begitu mereka di pesantren assalam, assalam, damai. Diambil dari kata salam, bahasa Inggrisnya peace, damai anak-anaknya damai, kiainya damai, ustadznya damai, anaknya damai di asalam, orang tuanya pun di rumah juga dah, damai. Coba kalau anaknya, anaknya di mana sekarang? Gak tahu pak ustadz. Anak saya sedang mabuk, anak saya sedang sakau, anak saya sedang lem kambing, ancur. Tapi begitu anaknya, anak ibu di mana? Anak saya di asalam, damai. Nama Allah yang kita sembah adalah Assalam Allahumma antas salam Keselamatan itu bukan datang dari kita Tapi dari Allah Wa minkas salam Dan kita akan kembali kepada maha kedamaian Wa ilaika salam Hidupkan kami dalam kedamaian Fahyina Rabbana bis salam Wa adkhilnal jannata Masukkan kami ke dalam surga Dan surga itu diberi Allah nama Wa adkhilnal jannata daras salam Bangga nggak punya nama pesantren Assalam? Nanti kalau kalian libur pulang ke kampung tanya teman-teman. Kau dari pesantren mana? Dari pesantren Al Ikhlas. Ada nama Allah Al Ikhlas? Enggak. Pesantren kami ada. Allahumma antas salam. Minka salam. Wa ilaika yaudhu salam. Fahayina rabbana bis salam. Wa al jannata daras salam. Tentulah yang akan masuk ke dalam Darussalam itu adalah alumni-alumni as. Selesai saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang pertama, kuasai bahasa asing. Berapa poin yang Ustadz Somad ingin sampaikan? Ya, tergantung di mana-mana saya ceramah tetap dalam kode etik 600 ml. 60 menit. Habis 15 menit, poin yang pertama, anak asalam menguasai bahasa asing. Dua. Sampai saya belajar di Maroko tahun 2006, 2007, pergi petugas haji dari Makkah pulang ke Jakarta, pulang ke Riau 2008. Setelah itu, sibuk ceramah pengajian, masjid ngajar, kampus ceramah, ceramah-ceramah tidur, makan ceramah tidur, di-upload, diusir viral. Sampai akhirnya suatu hari ada yang nelpon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah wabarakatuh. Dulu saya kalau nyambut salam biasa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi sejak dari Ustaz saya buat berwibawa. Waalaikumsalam. Warahmatullah wabarakatuh. Ustaz Somad saya mau tanya. Oke, okay, apa pertanyaannya? Boleh enggak kalau azan itu pakai musik? Eh, mana boleh? Kalau azan, azan aja. Kalau musik, musik aja. Jangan dicampur antara azan dengan musik. Musik gimana maksudnya? Dibuat ada alat-alat musik dalam azan. Oh enggak boleh, haram itu. Bin wa bin atin wa dolalah Dapat dari mana? Saya dari Komisi Penyiaran Indonesia. Ini saya sudah mengawasi beberapa azan di televisi ini bercampur dengan musik. Saya mau minta fatwa dari Ustaz Soman. Insya Allah nanti kita ketemu. Nama bapak siapa? nama saya Tatang Yudiansah. Eh, kawan saya dulu kuliah di IN sebelum ke Mesir. Siapa dia? Alumni Asalam. Alumni Asalam tidak selamanya jadi kiai, jadi ustadz, jadi buya, jadi syekh, jadi ulama. Mereka tetap bekerja di komisi penyiaran. Mereka menjadi duta besar. Mereka menjadi dosen guru besar. Tapi mereka tetap membawa Islam. Lebih baik pakai baju preman tapi isinya Islam tapi daripada baju koko isinya setan. Betul? Betul. Itu ciri kedua asalam. As Alumni asalam as tidak selamanya botol kecap. Loh, botol kecap. Ada botolnya minyak babi isinya kecap. Ada botol kecap isi minyak babi. Ustaz jangan sebut babi lah dalam masjid. Oke. Okay. Minyak apa ya? Tidak selamanya botol menunjukkan isi. Oleh sebab itu, nampaknya alumni asalam enggak pakai peci. Bajunya biasa aja, tidak bawa-bawa Islam, ngomong tidak Islami, tapi selalu memperjuangkan is? Islam. Ini ciri alumni asalam yang kedua, berdasarkan pengamatan Profesor Dr. Abdul Somad, LCD. Tabligh Akbar menjadi Muslim rahmatan lil alamin menuju Indonesia yang damai bersama Us Us itu Ustad yang salah bukan Kiai bukan Assalam yang salah tukang buat baleho Ustad diambil dari bahasa Turki Ustad kalau di Mesir itu artinya Profesor Al Ustaz Omar Hashim Al Ustaz Ad Doktor Omar Hashim Artinya Profesor Dr. Muhammad Umar hasim Rektor Kalau di Mesir Al-Ustaz itu guru besar Di tempat kita Al-Ustaz guru ngaji Enggak apa-apa Itu menunjukkan orang Indonesia low profile Itu penjelasan Ustaz Yang kedua Profesor Profesor itu diberikan oleh Saya diangkat sebagai visiting professor Visiting Kalau saya visit If I visit Brunei Darussalam I teach, saya mengajar di Universitas Islam Sultan Syarif Ali sebagai visiting professor. Maka dibuat profesor. Doktor dari Universitas Islam Om Dorman Islamic University disidangkan pada tanggal 24 Desember tahun 2019. Gelarnya PhD, Doctor of Philosophy dengan nilai cum laude. Disertasinya tebal 637 halaman. Semua udah tahu, saya cuma ngulang-ngulang aja. Kiai Haji itu tambahan dari Assalam. Karena di mana mana saya tidak pernah dipanggil Kiai. Karena Kiai itu syaratnya berat. Yang pertama, mesti bisa baca kitab kuning. Insya Allah saya dikit-dikit bisa. Yang kedua, mesti punya pesantren. Saya sudah beli tanah, pesantrennya belum ada. Yang ketiga, ini yang amat sangat berat syarat jadi Kiai. Pocone loro. Abdul Somad batu bara jangan takut batu bara itu nama kampung jangan bayangkan batu yang membara Abdul Somad batu bara banyak orang mengatakan Ustaz Somad itu Ustaz yang radikal kenapa? karena namanya batu yang membara hatinya selembut sutra saudaraku LC singkatan dari licence tulisannya kalau bahasa Inggrisnya lisans kalau bahasa Perancisnya lisong bahasa Arabnya ajaza yujizu ijazatan ajaza yujizu ijazatan LC orang ini sudah dapat ijazah untuk mengajarkan agama Islam di seluruh dunia dari alam dunia sampai alam barzah DESA itu singkatan dari Diplom Etude Superior Approfondi D Diplom E Superior A Approfondi pakai bahasa Prancis karena dari Maroko Maroko pernah dijajah oleh Prancis. Namanya keren, Diplom Etude Superior Approfondi. Siapa yang di Indonesia? Jadi kampung. <laughs> Bahasa Arabnya Ad-Dirasat Al-Ulya Al-Muammaqah. Artinya spesialisasi dibilang hadis dari Institut Darul Hadis tahun 2006, judul judul tesisnya Rijalul muwatta sahihain dha'afahumun nasai fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an Disidangkan di depan tiga profesor, tebalnya 300 halaman Dan saya orang pertama yang disidang sebanyak dari 20 mahasiswa Saya orang pertama yang selesai, saya ceritakan supaya orang tahu bahwa saya bukan Ustadz Kaleng-Kaleng Sekedar motivasi untuk adik-adik yang baru punya kakak kelas baru ketemu tadi. Belum dapat lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Menjadi alumni Asalam gak selamanya jadi Ustad Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan mau nanti ngapain anak dimasukkan asalam. Paling-paling nanti jadi ustad, gak maulah anaknya jadi ustad seperti ustad somat. Terbang sana, terbang sini, terbang sana, terbang sini, jadi bang toib. Jadi alumni asalam gak selamanya jadi ustad Jadi alumni asalam jadi guru besar Akuntansi syariah jurusan yang sulit pelik payah Banyak yang pakar akuntansi tapi tidak syariah Banyak yang pakar syariah tapi tidak akuntansi Ketika ketemu antara akuntansi dengan syariah Dan alumni yang menjadi guru besar akuntansi syariah Di Universitas Gajah Mada Yogyakarta adalah alumni asalam Bangga apa enggak bangga? Bangga bisa jadi duta, duta besar, bisa jadi pegawai negeri, bisa jadi deplu, bisa jadi anggota dewan, bisa jadi kepala daerah. Oleh sebab itu gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap nginjak di bumi. Karena kalau kakimu tidak nginjak di bumi berarti kau hantu sundel bolong. Nah, sekarang saya mau tanya adik-adik saya pemimpin masa depan. Anak asalam as yang mau jadi tentara, angkat tangan. Hah, gimana kita mau membebaskan Palestina kalau cuma tiga orang? Bayangkan kalau Jenderal Jenderal Berbintang Empat itu adalah alumni Assalam. Kira-kira masih adakah yang berani membuli dan mengejek Abdul Somad? Gak ada. Kok macam-macam, kucampakkan kau ke laut. Oleh sebab itu, mesti ada yang jadi tentara, mesti ada yang jadi polisi, mesti ada yang dokter spesialis. Saya setiap enam bulan sekali masuk ke dalam hutan, sampai di dalam hutan apa kerja, membuat pelayanan pengobatan gratis, ibu-ibu hamil diperiksa gratis. Tapi saya nggak bisa meriksa. Yang meriksa itu siapa? Dokter. Bayangkan kalau saya yang buat khitan masal, pemotongan pertama oleh Ustadz Abdul Somad nggak ada yang mau ikut. Oleh sebab itu harus ada alumni asalam yang jadi dokter spesialis. Amin. Mereka memang dokter spesialis. Banyak juga dokter spesialis nih nggak benar. Orang sakit perut sedikit aja langsung dia periksa. Wah, ini ususnya harus dipotong 3 meter. Tapi kalau dia jujur, dia akan berkata baik, Pak, ini ususnya sakit. Jadi gimana? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Terus gimana dok? Banyak-banyak istighfar. Dua tiga hari nanti insya Allah mati. Dia berkata jujur karena dia temukan obatnya. Dia tidak menakut-nakuti masyarakat. Dia tidak menteror. Oleh sebab itu kita harus bekerja sama, tidak semuanya jadi Ustadz, ulama kiai guru, tapi ada di antaranya yang bekerja sama menolong agama Allah. Intan surullah yang Kalau kau tolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Wa Kakimu akan kokoh tegak ketika kaki gontai tak dapat berhadapan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah adik-adikku dari Assalam akan ada yang menjadi dokter spesialis. SPOG spesialis kandungan. Tapi jangan yang di bawah ini, yang spesialis kandungan. Yang di atas. Ah. atas. Ustadz Abdul Somad, ya, apa hukumnya menyerahkan istri kepada dokter laki-laki? Uh, kau laki-laki, iya, -laki? istrimu perempuan, mau keserahkan ke dokter laki-laki, itu auratmu kalau cari dulu dokter perempuan. Kalau sudah tidak ada satu pun dokter perempuan, pilihannya cuma dua. Antara mati atau dokter laki-laki. Pilih mana? Loh kok mati? <tik> Istrimu pulang dan berkata, Mas, dokter kandungan itu loro mas. Terus? Dua-duanya laki-laki mas. Terus? Gak boleh aku menunjukkan aurat mughallazah kepada laki-laki. Pilihannya cuma dua. Mati atau dokter laki-laki? Aku pilih kau mati. Enggak boleh. Oleh sebab itu maka jangan cuma dokter laki-laki. Kupesankan kepada anak-anakku, adik-adikku semua. Adalah hendaknya di antara kalian alumni asalam menjadi SPOG. Spesialis objen, spesialis kandungan insya Allah. Amin. Amin yang paling panjang itu yang jadi nanti. Ketika kalian periksa ibu hamil, disitulah masuk pesan dakwahnya, ibu, ibu ini ibu hamil, alhamdulillah, ibu ini hamil nih, ini anak ibu di dalam ini gelisah, Bu ini coba kita lihat USG-nya ya, lihat, ah itu anak ibu sedang disko di dalam, anu, dari gimana biar supaya dia tenang? tentu pasiennya bertanya gimana supaya anak saya ini tenang di dalam dok anak ibu bisa tenang kalau ibu banyak sholat sholawat ini ada tasbih ibu, saya baru pulang umroh dari makkah ini tasbih nanti ibu pulang ke rumah bawa tasbih ya sholawat ya sallallahu ala muhammad anaknya tenang di dalam kenapa? karena dokter spesialis of jin kandungannya alumni as salah Penting apa tidak penting? Penting. Masuk nanti di rumah sakit ada spesialis kandungan, ada spesialis ortopedi, spot, ada spesialis tulang, ada spesialis jantung. Sudah banyak pasien-pasien yang mau sakit jantung. Itu sakit jantung. Begitu melihat dokternya, langsung mati. Dokternya seram. Langsung tulis. Ini, ini obat, ini obatnya makan siang sekali, makan sekali malam sekali, makan pagi sekali, yang ini dimakan setelah makan, ini makan sebelum makan, ini makan sedang makan, ini makan sambil makan, ini makan sambil nggak makan. Membaca resepnya aja udah stres dia. <tuk> Tapi begitu datang dokter spesialis jantung Alumni Asalam as dia baca tidak ada yang menenangkan jantung kecuali zikir ala bizikrillah tatmainnul qulub banyak-banyak berzikir maka hati akan tenang afdalu zikri fa'lam fa annahu la ilaha illallah man shalla alayya salatan siapa yang berselawat kepadaku satu kali sallallahu alaihi wa asra Allah akan turunkan sepuluh kebaikan wa hutan anhu asra sayyi'at Allah tutupi sepuluh kesalahan wa rufi'an lahu asra darajat Allah akan naikkan sepuluh tingkatan kemuliaan belum dikasih obat, jamaahnya Bilang, hatiku dah tenang, tak jadi berobat Pulang Oleh sebab itu, maka insyaAllah Adik-adikku sekalian Jangan memperjuangkan Islam dari satu arah Satu sisi, satu pintu Saja, tolong Islam melalui Diplomat Tolong Islam melalui pintu polisi. Tolong Islam melalui pintu tentara. Tolong Islam melalui pintu politik. Tolong Islam melalui pintu doktor. Tolong Islam melalui berbagai aspek. Min abu bin tidak bisa masuk dari pintu kanan, dari pintu kiri, tidak masuk dari kiri, dari belakang, tidak bisa dari belakang, dari atas, dari atap. Dari atap jadi apa? Pilot dua kemungkinan. Jadi pilot atau tukang pasang genteng. Habis 15 menit 15 menit Anak asalam hebat berbahasa asing 15 menit kedua Anak asalam tidak hanya jadi ustad Tapi semua aspek lini kehidupan mereka adalah ahli-ahlinya Amin Bapak ibu yang punya anak juga begitu Lihat bakat anaknya dari kecil gimana Ini anak saya Pak Ustadz kemana-mana bawa martil Jadi hakim konstitusi kalau enggak lulus S3 hukum, jadi tukang. Anak saya kemana-mana buat jarum suntik, Pak Ustadz, dokter spesialis. Kalau enggak selesai, pecandu narkoba, na'udzubillah. Anak saya suka main di empang, suka main di kolam, angkatan laut. Suka nyem, nyembur semprit, jadi polisi. Jadi dewan juri, jadi dewasit sepak bola. Anakmu sekarang jadi apa? Jadi wasit sepak bola. Aduh, alumni asalam kok jadi dia wasit sepak bola? Dia memang wasit sepak bola, tapi antara Manchester United dengan Liverpool dan Barcelona. Bangga apa enggak bangga? Bangga. Liga Italia sekarang enggak ada karena virus corona. Liga Italia akan mempertandingkan seluruh kesebelasan dunia. Salah satu dewan jurinya adalah dari Indonesia, Alumni Assalam. Sebelum bermain bola, maka didamaikannya dulu semua. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala. Kenapa? Karena dia menebarkan kedamaian, keselamatan. Bangga apa tak bangga? Bangga. Hari ini kalian tertawa, tapi 20 tahun akan datang ketika kalian melihat kenyataan terwujud di TV nasional, internasional. Barulah kalian berkata, betul kata almarhum Abdul Somad dulu. Ketika saya sebut almarhum, mestinya kalian menangis guys. Malah ketawa. Dulu kami ketika di Mesir baca kitab judulnya Daurus Syabab Fimwa Jahatid Tahadiyat Daurus syabab fi muwajahatit tahaddiat Peranan pemuda dalam menghadapi tantangan masa depan Penulisnya Syekh Abdullah Nasih Ulwan Ketika buku itu dibaca Apa kata alumni assalam Buku ini nggak perlu dibaca bersama-sama Karena buku ini pakai bahasa Arab Yang perlu kita baca bersama adalah Buku Clash Civilization Yang ditulis oleh Samuel Huntington Dulu saya berpikir Apa ini Kenapa anak asalam ini tidak mau baca buku Arab Kenapa yang mau dia baca adalah buku Inggris Sekarang baru saya paham Poin yang ketiga Kita mesti memakai senjata lawan Untuk mengerti cara berpikir lawan Dulu 20 tahun yang lalu Anak asalam sudah menawarkan Jangan lagi baca yang Arab bisa baca sendiri Kenapa? karena di asalam dari kelas 1 kelas 2 kelas 3 kelas 4 kelas 5 kelas 6 dia baca arab 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 tapi ketika ingin membaca inggris yang ditulis oleh orang inggris tentang bagaimana islam akan menjadi tantangan global mereka mengatakan akan ada dua benturan besar yang pertama peradaban barat yang kedua peradaban timur yang mereka maksud timur adalah islam itulah yang disebut dengan clash civilization clash benturan civilization Peradaban orang Barat itu bawaannya kalau hidup ketakutan, takut, takut, takut. Tontonlah film Eropa, film Amerika, film Inggris, bawaan mereka takut, takut, takut. Mereka kalau nongkrong di tepi laut, takut. Nanti dari dalam laut naik ke atas, makhluk namanya Godzilla. Mereka kalau sedang nongkrong tengah malam di taman atau di depan rumah, memandang ke langit, mereka takut. Nanti akan ada makhluk dari atas langit turun ngeces, namanya alien. Mereka kalau ngelihat mobil senang parkir takut karena menurut mereka mobil ini akan hidup tegak berdiri namanya transformer. Tapi di antara ketakutan-ketakutan itu semua ada satu yang paling mereka takutkan adalah kekuatan Islam. Maka mereka membuat yang namanya Islam phobia Fobia takut terhadap Islam. Orang kalau sudah tertakut, orang kalau sudah terlalu takut Orang kalau sudah terlalu takut, di tengah malam mati lampu, melihat pucuk pisang seperti pocong. Kenapa? Ketakutan. Santri kelas 1 kalau terlalu ketakutan, melihat mudabir seperti hantu. Loh, Ustadz ngejek ya? Pengalaman saya dulu. Saya dulu kalau jumpa sama mudabir menggeletar. Ketakutan. Banyak orang ketakutan dengan Abdul Somad. Apa yang kau takutkan? Beratnya cuma 49 kilo. Kurus kering. Apa yang kau takutkan? Kita tidak pernah menakut-nakuti. Kita membawa kedamaian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ustaz Abdul Salman itu ceramahnya tidak perlu ditakuti. Kenapa? Judul ceramahnya rahmatan lil alamin. Dan dia salah satu alumni kehormatan penuh kedamaian. Assalam Insya Allah setelah pulang dari Assalam ini tidak akan ada lagi yang membuli-buli. Akan keluar judul buku baru Abdul Somad Between Haters and Lovers. Uh, siapa yang menulis Anak Assalam? Dapatkan di toko buku terdekat di kota anda. Kalau ada tanda tangannya harga dua kali lipat. ke yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Anak Assalam bacaannya baru terasa bermanfaat 20 tahun ke depan. Dulu ditawarkan anak asalam baca kelas civilization Tahun berapa? Musim panas tahun 1999 21 tahun yang lalu Waktu itu kakak kelas saya berkata Ngapain kita baca buku orang barat Ini buku orang barat ini hanya menyesatkan Ini liberal ini sekuler Sekarang baru faham Bahwa kita mesti membaca pikiran lawan Aku tahu kejahatan, aku tahu kejelekan, bukan ingin menjadi orang jahat, tapi ingin membaca pikiran orang jahat. Apa namanya? Kriminologi. Sekarang ada pakar kriminologi. Ketika terjadi pembunuhan anak kecil usia lima tahun, dibunuh oleh anak umur lima belas tahun, bagaimana cara membaca pikiran dia? Dia menggambar sketsa menggambar air mata hitam keluar berarti ini bunuhnya tengok dulu matanya hitam dari kiri apa dari kanan mandangnya ke kanan apa ke kiri lengkap semuanya siapa yang paham ilmu itu kriminolog mereka yang paham kriminal cara nyopet bukan ingin jadi tukang copet tapi cara ingin menangkap tukang copet bapak-bapak polisi berteman dengan kriminolog dari Universitas Indonesia membaca pikiran lawan siapkah alumni assalam membaca pikiran lawan dari bunyinya nampaknya nggak siap. Nah, ada seorang mirip seperti Samuel Huntington, orang Yahudi, tidak Islam, namanya Bernard Lewis. Siapa namanya? Bernard Lewis. Ingat baik-baik, sekali lagi, Bernard Lewis. Cari nanti bukunya di internet, www.google.com. Bernard Lewis. Kata Bernard Lewis, nanti Eropa akan dikuasai Islam 2050 sekarang 2020 adikku sekarang berumur 15 tahun saat Eropa berkuasa Islam akan berkumandang suara azan di menara Eiffel di menara visa Itali saat itu kalian sedang masa-masa kejayaan 2050 umur kalian 45 tahun Masya Allah Abdul Somad sudah dimakan cacing tanah Tapi saya tetap bangga Kenapa? Karena kalian menjadi dosen di Harvard University Kalian menjadi dosen di McGill, Kanada Kalian menjadi dosen di Cambridge, London Kalian akan menjadi dosen di Sorbonne, Paris, Prancis. Saat itu Islam berkumandang Bukan kata Abdul Somad Tapi kata Bernard Louis Omong kosong Bagaimana mungkin Islam bisa berkuasa di Eropa? Islam akan berkuasa di Eropa bukan dengan pedang, bukan dengan pistol, bukan dengan meledakkan kedutaan Amerika, bukan dengan membunuh wisatawan, tapi dengan ilmu pengetahuan. Berapa banyak mereka yang dapat hidayah? Pulang, dia masuk ke dalam rumah, dia tadi di jalan dapat buku dari temannya. Hadiah ulang tahun, buku itu dia bawa pulang ke rumah. Ketika dia sedang berada di depan TV, dia hidupkan televisi yang dia tonton adalah acara NASA, badan antariksa Amerika, bercerita tentang ternyata bulan pernah terbelah. Bulan ada satu lembah yang kedalamannya sama, setelah diteliti oleh NASA, ternyata bulan pernah terbelah. Allah ingin menunjukkan begitu hadiah buku dari teman dibuka, tepat matanya melihat ayat, rupanya hadiah yang diberikan adalah The Holy Quran dan terjemahan yang dia baca Iktarabatis -qamar. hari kiamat sudah dekat dan bulan pernah terbelah dia lihat acara di nasa mengatakan bulan pernah terbelah buku yang dia baca bulan pernah terbelah dari mana Muhammad buta huruf tidak bisa tulis baca bisa tahu padahal nasa baru menemukan bulan terbelah abad 20 bagi kita yang beriman mudah saja. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Yuha. Islam akan ditunjukkan di Eropa. Maroko bermigran ke Eropa. Makanya orang Maroko sudah mengisi Portugis, Spanyol diisi oleh orang-orang Maroko. Aljazair mengisi Prancis. Zainuddin Zaidan. Hebat di Paris Prancis. Orang Maroko mengisi Spanyol dan Portugis. Orang Aljazair mengisi Paris, Perancis, India, Pakistan, Bangladesh mengisi Inggris. Bahkan wali kota Inggris pun Muslim. Bagaimana dengan Jerman? Jerman diisi oleh Turki. Lebih 3 juta migran Turki sudah mengisi Jerman. Sedangkan mereka akan melihat kekuasaan hebatnya ilmu pengetahuan mereka akan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah tapi kan populasi manusia bertambah terus Pak Ustadz. orang Islam banyak anak banyak rezeki sedangkan orang bule orang barat di Jerman tidak mau punya anak siapa yang mau punya anak akan dibiayai sampai S1 S2 S3 S teler S mereka tidak mau punya anak karena bagi mereka punya anak itu hanya mubazir saja saya pernah ketemu dengan bule kebetulan satu jemputan saya ceramah dia mengisi pelatihan saya tanya where are you come from Switzerland are you have children no child why no time for child tak ada waktu untuk anak kata dia makanya mereka sukanya kumpul kerbau kumpul kambing kumpul sapi tak punya anak yang lebih parahnya lagi mereka mengalami kejahatan seksual LGBT 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 nah mereka terkena penyakit virus HIV AIDS yang lebih mengerikan daripada corona bahaya luar biasa akhirnya punah karena penyakit ini maka disitulah Allah akan menunjukkan maka apa yang diteliti oleh Bernard Lewis dan yang diteliti oleh Samuel Huntington semua itu memunculkan ketakutan-ketakutan Islamophobia orang ketakutan dia akan katakan Islam itu nanti akan membunuh Islam akan meluluh lantakan Islam akan meratakan tapi image Islam akan baik siapa yang memperbaiki itu salah satu di antara yang memperbaiki adalah alumni assalam rahmatan lil alam orang assalam baik-baik di tempat lain kalau saya jalan semua menari-nari Ustaz, Ustaz di assalam semuanya tenang semuanya tenang saya heran mana santri assalam rupanya semua sudah duduk di masjid Asalam damai, tentram. Oleh sebab itu poin yang pertama bahwa alumni Asalam mesti fasih berbahasa asing. Poin yang kedua, alumni Asalam memperjuangkan Islam tidak dari satu sisi, satu pintu saja. Poin yang ketiga, alumni Asalam membaca pikiran musuh dengan membaca baca bukumu musuh. Baca Quran biasa. Melihat dari susunan Al-Quran yang amburadul ini, ini menunjukkan Quran sudah sering dibaca. Di beberapa masjid saya lihat Qurannya rapi, nggak pernah dibuka. Tapi di Asalam cobalah Quran. Santri-santri membaca Al-Quran, bahkan tidak hanya Quran, peci pun ada. Luar biasa. Artinya apa? Dalam kepala mereka ada fisika, ada biologi, ada kimia, ada matematika, ada bahasa Inggris. Tapi dalam kepala mereka juga ada tafsir, ulumul Quran, tajwid, balaghah, mantik, bayan, maani, muhadarah. Banyak pelajaran di pesantren ini Nahu, Sorab, Balagoh, Mantik, Ma'ani, Bayan, Arud, Qawafi, Sorab, Nahu, Mu'adhara, Pramuka Makanya banyak yang cabut Dulu saya Adik-adik, kawan-kawan baik-baik semua Tadi kami sebelum masuk ke kota Solo Ada asrama tentara Atuh, Kata kawan saya berbisik ah, Di sini dulu kami pernah cabut pulang dari sini gundul hmm. Dulu, anak-anak dulu bandel-bandel Anak-anak sekarang nih baik-baik semua, betul? Baik-baik semua. Kelihatan dari tatapan mata, tertulis di keningnya, baik. Nah, di luar sana godaannya luar biasa. Di luar sana kalau nggak punya pacar, kalau nggak bonceng, kalau nggak nonton, kalau nggak weekend, kalau nggak ke mall, kamu nggak punya pacar? Enggak, bencong. Di pesantren semuanya terjaga tidak melihat perempuan. Di mana perempuan diletakkan? Makam Mahmuda, tempat yang terpuji. Perempuan di atas, sehingga yang perempuan pun tidak bisa melihat laki-laki. Yang dilihat cuman kepalanya aja, bunuh aja. Tapi asalam masih syukur, asalam masih syukur ada santri laki-laki, ada santriwan perempuan. Saya cuma mau ngetes, ini jamaah masih sadar atau udah error? masih syukur di asalam santrinya ada santriwan ada santriwa wati saya dulu sekolah di pesantren santrinya 1800 laki-laki semua pandang kanan laki-laki kiri laki-laki perempuan gak ada perempuan perempuan cuman ada hari ahad sore mudif nenek-nenek jenguk cucu kalian masih lumayan jauh-jauh masih bisa ngelihat yang dari sini masih bisa ngelihat ke atas hmm. Masya Allah Tabarakallah Sabar Semua ada saatnya Sa'ah wa sa'ah Yang penting belajar aja dulu hmm, Mau ngeliat perempuan Karena Muhammadun aja nggak hafal Serius belajar kelas 1 kelas 2 kelas 3 habis itu sampai kelas 6 taman sanawiyah taman aliyah taman SMK taman SMA habis itu kalian kuliah mudah-mudahan ada yang dapat beasiswa dari Cambridge ada yang dapat beasiswa dari Sorbon ada yang dapat beasiswa dari Madinah ada yang dapat beasiswa dari ANU enggak ada yang ngaminkan. ANU Australia National University Nah, dapat beasiswa. Setelah itu nanti kalian selesai S1, lanjut S2, habis S2, lanjut S3. Tamat dari asalam umur 18. Lanjut S1 tambah 4 tahun umur 22. Lanjut S2 umur 24. Lanjut S3 2 tahun umur 26. Umur 26 pulang bawa titel PhD, Doctor of Philosophy. Siapa yang nggak mau kupinang kau dengan bismillah, selesai tamat. Ketika Abdul Somad baca koran berita di internet Ada alumni Assalam baru pulang dari Eropa Hebat bahasa Arabnya Mantap ceramahnya Doktor umur 26 tahun Ada orang nanya ke saya Ustaz Somad ya, kenal dengan anak Assalam yang dokter umur 26 tahun dari Perancis Adik kelas saya Adik kelas saya Loh, Emang Ustaz Taman Assalam? Anggota kehormatan Alumni Ini adik kelas saya Dua hari setelah itu ada koran. Ini Pak Ustaz alumni asalam yang ditangkap KPK. Enggak kenal. <tik> enggak kenal. Itu enggak tamat itu. Paling cuma kelas dua. Ngaku-ngaku asalam aja itu. <tik> nah. 15 menit yang terakhir. Tadi saya mulai tausiah jam 4.15. Sekarang jam 4.15 menit berikutnya. Setelah 60 menit baru kita jawab pertanyaan. Tadi keluar di sebelah kiri keluar gerbang ada klinik Assalam, ada klinik gigi dan di bawah, di bawah, macam-macam. Kemudian masuk sebelah kanan Hotel Syariah Assalam. Dan Assalam ini didirikan bukan dari uang umat ada sebagian, tapi ini didirikan dari seorang entrepreneur percetakan buku tiga serangkai. Dari tiga pengamatan ini apa yang dapat diambil dari Asalam? Pesantren didirikan dari entrepreneur cetak terbit buku tiga serangkai. Di sebelah kiri ada klinik Asalam. Di depan kliniknya ada hotel Asalam. Menunjukkan apa? Alumni Asalam tidak menggantungkan dirinya pada negara, tidak mau jadi PNS tapi akan menjadi para entrepreneur, entrepreneur sejati. Nah, Seringkali saya sudah pakai peci, sudah pakai koko, sudah pakai sorban. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, tinggal di hotel konvensional. Kita keluar pakai peci, pakai sorban, pakai koko, mau ceramah. Yang di hotel pakai rok setengah tiang. Ketemu di lip roknya panjang, resleting belum dipasang. Makshallah tutup mata. Astaghfirullah Rabbal baraya. Tapi begitu di Hotel Assalam, masuk ke dalam yang jaga pakai jilbab panjang, tutup aurat, Hotel Syariah Assalam. Alumni-alumni ini akan pulang. Mereka tidak hanya sebagai seorang ustaz ulama berceramah. Tapi mereka akan menjadi entrepreneur, pendiri, hotel-hotel syariah di kota-kota mereka insyaAllah. Amin. Dari mulai Papua, sampai Aceh, Kalimantan, daerah timur Indonesia, bahkan ada yang datang dari luar negeri, mereka akan membawa spirit ini. Ada klinik. Bayangkan kalau klinik itu adalah alumni pesantren. Ayyala salam suara masuk ke dalam klinik. Orang-orang yang sakit itu tenang hatinya. Kalau dia diganggu setan. Sakit gigi itu sebetulnya enggak seberapa, tapi karena setan mencongkel-congkel. Gitu. <tik> sakit gigi itu biasa, tapi setan datang bawa tusuk gigi. Mana yang tempat yang sakit itu ditusuk tusuknya. Hah, hah, hah. <tik> tapi begitu yang mengobati ini anak Assalam, begitu dia lihat, dia bacakan doa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'um fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim A'udhu bi kalimati Allahi tammati min kulli shaytani wa hammati wa min kulli ayni lammah Medis dikombinasikan dengan ayat-ayat dan doa Maka datanglah kesembuhan Mana ada ayat Al-Quran cerita tentang sembuh Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa' Kenapa Allah tidak mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa dawa' Kenapa yang dipilih Allah syifa? Apa beda sifat dengan dawa? Kalau dawa bisa sembuh, bisa enggak. Tapi kalau sifat pasti sembuh. Maka Allah memilih kata wa nunazzilu minal qur'ani Tapi ada bapak-bapak pasti ditanya, "Bapak, apa beda dawa dengan sifat? Syifa istri saya. Oleh sebab itu maka kombinasi. Yang saya lihat baru yang dua saja, klinik dengan hotel. Tapi saya yakin dan percaya banyak usaha-usaha lain maka santriwan-santriwati, tolabah, watolibat, watulab, semua mengambil inspirasi ini. Abdul Somad hanya dapat mengambil empat poin itu saja, mudah mengingat, mendengar, menganalisa, memahami ceramah. Mudah-mudahan empat poin ini bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh, insya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Yang mencatat bagus, yang nggak mencatat nggak perlu dicatat karena sudah dibantu catatan oleh saudara kita dari Jepang, namanya Sony dan Panasonic. Hmm, kamera dua. Nanti diupload oleh channel Assalam, diupload juga oleh Ustadz Abdul Somad. Official subscribe, like, and share. Apa tindakan kita sebagai santri milenial dalam? Wah ini nyinggung saya mentang-mentang saya nggak milenial lagi. Apa tindakan kita sebagai santri milenial dalam menghadapi masalah ketika umat Islam bukannya bersatu, namun malah saling memecah belah dan melemahkan satu sama lain. Ini yang memecah belah pasti bukan alumni asalam. As Karena alumni asalam as itu dia paham semua mazhab. Kitab yang dia baca fikihnya bukan cuma mazhab syafi'i, tapi multi empat mazhab. Bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid kelai antara masjid ini dengan masjid ini, masjid ini mengatakan subuh pakai kunut, Allahumma hadina fi man hadaid, wa afina fi man wa towllana fi man wa bariklana fi ma aqtaid. Masjid ini mengatakan, suami Allahuliman hamidah, nggak ada kunut. Akhirnya kelai. Yang satu mengatakan konata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam syahran. Nabi berkunut hanya cuma sebulan saja. Yang satu mengatakan Nabi enggak pernah berkunut sampai mati. Kemana mereka bertanya? Solusinya ada pada santri as-salam. Tatang santri as-salam. Apa masalahnya? Kunut upil. Masalah kecil itu. Mazhab Syafi'i pakai kunut. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak pakai kunut, mazhab Maliki pakai kunut enggak bunyi sebelum rukuk. Inna a'tainakal kautsar, fa shalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Maliki. Syafi'i kunutnya setelah rukuk i'tidal eh, Sami Allahu liman hamidah Kunutnya cuma setengah pakai jahar Yang setengah lagi sir Allahumma adina fi man hadain Wa anfina fi man Wa tawallana fi man Wa bariklana fi man atain Wa qina birahmatika syarra ma qadain Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabil ummi Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Allahu akbar sedangkan Hambali dengan Hanafi tidak berkunut. Itu Mekah Madinah kenapa enggak pakai kunut? Mekah Madinah tidak pakai kunut karena King Saud, King Abdul Aziz bermazhab Hambali. Selesai masalah. Siapa yang menyelesaikan masalah? Santri Assalam. Tidak ada cara menyatukan umat selain memahami perbedaan-perbedaan mazhab ajarkan di masjid-masjid ini mazhab maliki ini mazhab hanafi ini mazhab hambali ini mazhab syafi'i tapi dalam hal ini saya beramal dengan mazhab syafi'i saya adik-adik terserah imam syafi'i imam maliki imam hambali imam S. arifin penyanyi dangdut Ustadz, di pondok ada sahur buat puasa sunnah Senin Kamis. Masya Allah, ah, tempat kami dulu nggak ada, mau puasa puasa aja, nggak dikasih sahur, dan diberikan kupon puasa waktu sahur untuk ngambil jatah takjil sebelum maghrib. Belum nampak masalahnya, biasanya ada teman aneh yang hanya ngambil kupon puasa, tapi hanya niat untuk ngambil takjil dan tidak puasa. Apa hukumnya memakan dan meminum takjil yang diberikan, tapi dia tak puasa? Ustadz, nanti kalau mau di-upload, kalau mau di-upload di internet, tolong yang pertanyaan ini jangan di-upload ya. Saya sebagai kakak kelas takut merasa malu. Biasa Di pondok itu Insya Allah Insya Allah semuanya baik-baik Yang lalu-lalu kita minta ampun pada Allah Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah Minal khataya Jangan ulang lagi Mahazaya sahibat ta'am Eh pedagang makanan Ini yang kau jual ini apa? Karena di luarnya kering, di dalamnya basah. Nabi memasukkan tangannya ke dalam. Kenapa makanan yang basah, yang busuk, yang berulat kau buat di dalam, yang kering kau buat di luar? Apa kata Nabi Sosolam? Man falaisa minna. Siapa yang menipu? Bukan golongankah kami? Nipu makanan, sama. Nipu bukaan. Rajulun as ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut akbar berdebu. Rambutnya kusut berdebu. Dia takut nyisir rambutnya, kalau rambutnya gugur maka umrohnya batal, maka dia kena bayar dam. Dia takut, maka dia biarkan rambutnya kusut dan berdebu. Ya mudduya ilas sama, tangannya dia tengadahkan ke atas sambil berdoa. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Doanya tidak dikabulkan Allah. Mengapa doanya tidak dikabulkan Allah? Empat sebab. Yang pertama, matamuhu haram. Makanannya haram. Makanya jangan heran doamu tidak dikabulkan Allah karena makan takjil haram <tuh> masrabuhu haram minumannya alah Ustaz Somad kayak nggak pernah makan haram aja dulu dikit-dikit ada <tuh> tapi saya sebetulnya nggak nakal teman-teman saya mat besok kita bulis besok kita bulis piket oke okay. bulis hari ahad hari ahad kami menjaga asrama tiba-tiba Datanglah kawan Orang tuanya bawa rambutan Dimasukkannya ke lemari Dikuncinya Menyakitkan Saya hanya ngelihat dia Ih eh, pelit sekali Saya pergi ke kamar mandi Begitu pulang saya lihat kawan saya yang sesama bulis Mereka lobangi dari bawah Mereka ambil itu rambutan Yang punya rambutan senang sholat ke masjid Ambil. Saya sebetulnya nggak mau ikut, tapi karena jamaah sudah ramai. <laughs> Itulah, jadi kalau dihitung-hitung dosa dulu, ada juga satu dua rambutan. Tapi saya yakin dan percaya, Husnuzon dia sudah memaafkan saya. Di majelis ini, hai hey, kawan yang dulu satu pondok yang kau pun pelit kali. Itulah, coba kalau kau kasih dulu, kan? <laughs> <laughs> tapi insyaallah oleh sebab itu jangan ulang lagi yang lalu-lalu mudah-mudahan tidak menjadi darah daging ayu min setiap daging di badan nabatamin haramin kalau dia tumbuh dari yang haram fanaru au tempatnya neraka jahanam ayu min setiap daging di badan nabatamin haramin kalau tumbuh dari yang haram fanaru au maka tempatnya api neraka jahanam maka kita akan dibakar di neraka jahanam nanti ditimbang di hari kiamat santri assalam Ditimbang berat 50 kilo, cek malaikat dicek. Ada dua on yang haram, ya Allah. Kok bisa ada dua on haram di badannya? Apakah bapaknya koruptor? Enggak, bapaknya baik-baik, selalu ngasih kiriman uang halal. halal Terus, kok ada dua on yang haram? Dia ngambil kupon buka takjil. <tuh> nah, oleh sebab itu, jangan sampai. Nah, oleh sebab itu, yang akan datang jangan diulang lagi, anak. Ya, Jangan diulang lagi adik-adikku hmm. Aku gak tega kalau sampai nanti malaikat manggil Saya sudah enak-enak di surga, di VVIP Dipanggil sama malaikat Abdul Somad, ya malaikat Itu adik kelas yang masuk neraka Gara-gara apa? Gara-gara ngambil kupon takjil Aduh Kalau mau masuk neraka yang dosanya gak gedean dikit lah Allah ma'ajir minan nar, Allah ma'ajir na 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 minan nar, Allah ma'ajir minan nar, Allah ma'ajir minan, ma minan nar. Insya Allah kita selamat dari neraka. Jangan ambil kupon lagi. Ustaz Ane mau nanya, apa dunia ini semua udah diatur Allah? Seperti Ustaz ke pondok ini, Apakah neraka dan surga kita juga sudah diatur sama Allah? Bila aneh diatur ke neraka, apakah aneh bisa ke surga? Ini pertanyaan nampaknya sederhana. Tapi untuk menjawab pertanyaan ini pernah dijawab oleh empat kelompok besar dalam sejarah akidah Islam. Pertama, Ash'ari. Kedua, Maturidi. Ketiga, Jabariyah. Keempat, Mu'tazilah. Ini pertanyaan akidah ini. Saya lahir menjadi orang Melayu dari Riau. Itu apakah kemauan saya atau kemauan Allah? Saya ulang sekali lagi. Saya menjadi orang Melayu Indonesia dari Sumatera, dari Riau. Itu kemauan saya atau kemauan Allah? Kemauan Allah. Maka saat itu saya tidak ada daya dan tidak ada upaya. La haula la quwata illa billah. Tapi ketika saya mau ceramah, antara pakai mimbar atau tidak, antara di sana tegak atau di sini, antara duduk atau berdiri, itu kemauan saya atau pilihan saya yang diberikan Allah. Pilihan saya diberikan oleh Allah. Maka kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti cari nanti di internet ada pdf nya judul bukunya Al-Insan Bainal Musayyar Wal Mukhayyar manusia itu ada kalanya bisa memilih dan ada kalanya tidak bisa memilih perempuan pacaran bonceng sana bonceng sini bonceng sana bonceng sini gembung masuk angin itu bisa memilih atau tidak bisa memilih. Bisa memilih. Maka jangan kau berkata ketika pulang ke rumah, papa, mama, aku hamil tiga bulan. Jangan marah karena ini takdir Allah. Hello. Berarti kau bukan ahlu sunnah wal jamaah karena Allah sudah kasih la yakhluwan narajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin Allah tidak izinkan kau berdua-duaan dengan orang yang tidak mahram wa namsi wa sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflahaman zakkaha wa qad khabaman dassaha Allah kasih dua jalan ini Allah kasih saya dua jalan mau jalan ke kiri atau jalan ke kanan. Allah kasih saya mata, Allah kasih saya telinga, Allah kasih dua jalan. ashabul jannah. bi ayatina ashabun nar. Jelas? Pak Haji pulang dari masjid. Pulang dari masjid ngelihat anak muda sedang mabuk di pinggir jalan. Hei anak muda, kenapa kalian mabuk di pinggir jalan? Pak Haji, Pak Aji udah dapat hidayah. Kami ini disesatkan Allah, Pak Aji. Apa kau bilang? Yudhillu kasira <Sing> wa yahdi bihi kasira. kasira. Banyak yang disesatkan Allah. Kami ini mabuk karena disesatkan Allah, Pak Aji. Pak Aji di jalan mikir. Iya juga ya. Ah, kalau gitu silakanlah mabuk. Mabuklah, mabuk, mabuk, mabuk. Ini Pak Hajinya enggak tawan asalam. Akidahnya nggak selesai. Coba baca ujung ayat. wa bihi Ujung ayatnya, wa Yang disesatkan Allah itu orang yang fa, fasik. Orang fasik itu siapa? Orang yang sudah tahu ini benar, ini salah, ini bengkok, ini lurus, ini hak, ini hok, ini hok, ini hak. Ini hak ini. Tapi dia tidak mau tahu. Itulah orang yang fa. Pasik sudah ada surat keterangan belok ke kiri Demak belok ke kanan Kudus eh podo sami mawon Allah sudah kasih jalan tapi dia tidak mau mengikut jalan yang ditetapkan Allah maka disesatkan Allah sebekalian sebagai hukum hukuman oleh sebab itu jangan kau berkata bahwa engkau tidak ada pilihan hidup ini diberikan Allah Ta'ala pilihan semuanya atas kudrat iradat kuasa Allah tapi ada yang diridhoi Allah ada yang tidak diridhoi Allah kalau ada orang mabuk apakah orang mabuk itu atas izin Allah ya la tidak ada satupun yang bergerak di atas muka bumi ini kecuali atas izin Allah tapi belum tentu diridhoi Allah jelas Insya Allah jawaban saya jelas kalau ada yang bilang nggak jelas berarti otaknya nggak jelas Ustadz, gimana kalau misalnya kita pas hidup udah beriman sama Allah, terus tiba-tiba sebelum mati kau mati dalam keadaan nggak beriman, atau lagi melihat, atau lagi eh, gimana tuh, Apa itu termasuk kesalahan kita? Allahumma <Sisa> khtim lana bi husnil, la takhtim alaina <Sisa> bi <Sisa> suil, husnuzan sama <Sisa> Allah. Apa <Sisa> kata <Sisa> Allah dalam hadis <Sisa> Qudsi? ana aku menurut persangka hambaku kepadaku kita nanti ketika mau mati saat malaikat maut mencabut nyawa kita maka saat kita mau mati itu kita akan mati sering kita buat apa yang sering baca Quran yang sering dengar tausiah yang sering salat zikir yang sering buat baik maka insya Allah akan datang malaikat alladzina qalu orang yang berkata Tuhanku Allah sumastakamu kemudian dia istiqamah kalau dia istiqamah apa balasan Allah tatanazzalu alaihimul malaikah turun malaikat saat kau mau mati nanti turun malaikat apa kata malaikat tiga Allah takafu jangan kau takut wala ta'zanu jangan kau sedih wa abshiru bil jannatillati kuntum tu'adun Syaratnya, kalau mau husnul khotimah, maka musti istiqomah. Istiqomah, syaratnya istiqomah, musti berjamaah. Tiga, berjamaah, istiqomah, husnul khotimah. Kekhawatiran adinda takut mati su'ul khotimah itu sudah modal. Takut mati su'ul khotimah itu sudah modal. Makanya, ustadz Somad selalu di mana-mana, ibu, bapak, doakan ustadz Somad mati husnul khotimah. Jangan sekarang, besok masih Indonesia jadwal. Ke start terakhir. Bagaimana kalau kita sholat lalu kita kentut? Ya batal. Terus misalnya kita nggak ngerti, tapi bukan pada waktu sholat yang kita batal tersebut, apakah boleh bebelit belit seperti kentut? Gimana kalau kita sholat lalu kita kentut? Terus misal kita ganti Tapi bukan pada waktu sholat yang kita batal tersebut Apakah boleh Pak Ustadz Dia sholat zuhur Allahu Akbar Terus dia ganti sholatnya Kapan gantinya? Selesai sholat tadi Kebetulan jamaah ramai-ramai Kalau mau keluar berwudu boleh Kenapa kamu gak keluar wudhu? Takut dipukul mudabir. Udah kau tahankan aja di situ. Habis itu nanti baru ganti Salat Namanya salat ya Sholat batal diganti dengan salat yang baru Tapi saya lupa Pak Ustadz Saya gantinya nanti habis asar atau habis zuhur besok Yang namanya salat qadha Boleh dilaksanakan setelah asar Atau setelah maghrib Atau setelah isya Atau tahajud malam Atau besok di waktu yang sah yang sama itu kata cara kodok jadi kodok itu Nabi pernah mengkodok ketika perang khandak, perang Ahzab itu dikodok. Nabi karena perang nggak bisa sholat, dari mulai zuhur, asar, maghrib dikodok di Isya. Itu bisa, nah, tapi jangan gara-gara dikit-dikit kodok. Kodok ini bukan sembarangan. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja menyepelekan sholat mantara kasolata siapa yang meninggalkan solat secara sengaja fakat kafara jiharoh maka kafirlah dia secara nyata itu yang dapat disampaikan oleh Al Fakir Abdul Somad banyak tutur kata tidak berkenan di hati menyinggung perasaan saya mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilapan terima kasih atas segala perhatian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia Nanti akan ada penyerahan anggota kehormatan Dari al Profesor Dr. Abdul Samad Kepada oleh Ketua Ikmas PPMI Asalam Langsung disampaikan ke beliau Profesor Dr. Abdul Samad Faliatafadal mali, Mali Padal Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia. Jazakumullah khairan, barakallah. Ini dapat kaosnya juga ternyata. <laughs> Jarib wala hatta arifan. Ya, oke. Okay. Uh, baiklah Bapak Ibu yang berbahagia. Selesailah sudah acara penyerahan kartu keanggotaan. Dari Ketua IKMAS Pondok Pesantren Modern Islam Asalam kepada Profesor Dr. Abdus Somad LCMA, baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, usailah tadi sudah pengajian akbar. Tabligh abar pada sore hari ini kami ucapkan jasa pemulakan. Terima kasih dan kita tutup acara kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.